السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نوانا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zirna ilma. Para Syekh, yang Allah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zakat, nisabnya, kadarnya, kemudian kepada siapa zakat tersebut diberikan. Ada satu lagi sebenarnya yang kita juga perlu tegaskan dari yang kemarin ya. Zakat itu membutuhkan niat tanpa akad pun jadi. Yang penting ada niat. Niat itu bisa dilakukan ketika kita membayarkan zakat itu kepada orang mustahiknya langsung. Atau kita bayarkan kepada amil zakat. Atau kita membayarkan zakat itu kepada wakil. ya Wakil itu bisa seperti penitia zakat sekarang. Nah, tanpa niat zakat tidak sah. Makanya yang pertanyaan Ustaz Safri tempo hari tidak sah zakat kalau dikeluarkan oleh panitia zakat saja nah, tanpa niat dari si muzakinya. Kemudian diganti dengan itu tidak sah jadinya zakat. Jadi yang sedekah biasa saja tuh. <tuh> Belum menggugurkan kewajiban. Ya. Kewajiban amil tentu saja. Pagi ini kita masuk ke dalam pembahasan baru yaitu As-Sawm, Puasa. Kalau dulu Syekh Mustafa biasanya kalau selesai satu bab, beliau tutup dengan tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wa'ala ilaha illallah wa'allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa'ala ilaha illallah wa'allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa'ala ilaha illallah wa'allahu akbar. Sebenarnya banyak ketika itu beliau baca. Kita baca sama-sama, tapi ya kita tabaruk saja kita baca tiga kali ya. كيف الصوم الصوموني قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم ما شايخنا في الدارين آمين الصوم الصوم لغة الإمساك وشرعا إمساك عن المفترات على وجه مخصوص saum puasa ya sebenarnya saum ada beberapa kawan yang zaman sekarang ini dia doyan mengkritisi alih bahasa ya salat jadi sembayang marah dia apalagi ilah ataupun rob diterjemahkan menjadi tuhan marah pula dia entah kenapa marah katanya bahasa Indonesia tidak mewakili bahasa Arab kalau kita mau Main-main mewakili Memang banyak kata-kata bahasa Arab Yang tidak bisa diwakili Oleh bahasa Indonesia ya, Maknanya tidak kurang pas saja Seperti itu Apalagi kalau kita bahas ayat-ayat ya. Tapi memang begitulah Namanya penerjemahan Ya Namanya penerjemahan yang memang seperti itu ya, Seperti saya ngomong sama Kawan saya, ya, kalau di Mesir kan Kalau ngomong sahabat Teman itu biasanya kita nyebutnya sadiq ya sadiq ya sadiqi kata orang Mesir ya kalau kita di Indonesia juga bisa ngomong sahibi jadi saya pernah bercerita dengan seorang teman saya orang Mesir gitu kan saya bilang seperti ini saya punya sadiqah saya bilang seperti itu sadiqati kan kalau sahabat laki-laki sadiqun sadiq kalau yang perempuan tentu sadiqah ya, logika saya seperti itu ketika gitu -gitu. ini sadiqah film madrasah saya punya sahabat ketika ano, ketika sekolah dulu. Oh, langsung dia lihat uh, aneh pada saya. Sadiqah. "Indak Sadiqah, dia bilang seperti itu. Kamu punya teman perempuan di sekolah?" Iya. Saya bilang, eh, "Apa salahnya punya kawan perempuan?" Baru kemudian dia bilang Sadiqah itu teman perempuan spesial," dia bilang. "Oh, baru tahu saya. Oh, Sadiqah itu berarti bukan girlfriend pakai spasi ya, tapi tanpa spasi. Oh, seperti itu. Baru saya tahu. Memang seperti itulah bahasa ya ada ada yang umum, ada yang khusus, ada yang sempit di dalam satu bahasa, ada yang luas di dalam bahasa yang lain. Yang makanya perlu ada makna lugawi dan makna istilahi seperti itu. Ada makna lugawi, ada makna istilahi, ada makna secara asli bahasanya, ada makna secara pemakaian. Makanya jangan kemudian kita pahami oh, kalau sembah yang itu menyembah yang ya sudah, kita pahami saja secara makna istilahi, sembah yang maha kuasa Selesai. Ya. Puasa juga itu kan diambil dari bahasa Sanskrit ya, Sanskrit apa, Pasa, tidak salah ya, bahasanya surga, neraka juga seperti itu, jannah, ndak harus juga kita sebut jannah, nar, ya, yang penting secara istilah kalau masyarakat sudah memahami, ya, kita tidak terlalu ini ya, Tidak terlalu saklek dengan bahasa, ya, yang penting memahami esensi dari makna tersebut, seperti Tuhan, rabun, di dalam bahasa Arab, rabun itu juga Tuhan ya tuan rumah juga disebut Rabbul Bait. Ya tuan seorang budak juga disebut Rabbul Abdi. Ya jangan dipahami Rob Rob itu ya, seperti cerita dalam surat Nabi Yusuf kan Rob juga disebut untuk tuan untuk raja Rob. Ya itu makna bahasanya. Nah, secara istilah tentu berbeda ya kepada siapa kita tujukan kata Rob. Jadi agak-agak ragu juga kadang-kadang kita apalagi sekarang ya banyak awam-awam yang doyan mengkritisi ulama saya dulu awal-awal pulang ke Indonesia agak-agak ragu. Saya ini saya ngomong Tuhan kena tahzir pula saya ini. Nah, saya ngomong puasa apakah akan kena tahzir saya ini? Ya. Ya, karena banyak sekarang awam-awam ya. seperti itu yang kerjanya ya. memang mengkritisi ulama saja. <laughs> saya lihat ada video saat Adi Hidayat baca ini ya baca Alfiah ya dari Muqaddimah. kemudian boleh baca Al Munalabun mufidun Kastaqim seperti itu ada awam yang nanya di bawah ini ada sanat sampai ke Rasulullah enggak? itu kan bodoh pertanyaan gitu kan ini alfiah ini kan gara-gara ustad-ustad ada yang ngajari awamnya tanya dalil tanya dalil ini nggak ditanya dalil ini ilmunya ilmu khadim ya ilmu bahasa Arab itu disusun untuk melayani Al-Quran dan Sunnah bukan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah kalau ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu ilmu uh, fikir fikih ilmu tauhid ilmu tasawuf, ilmu tauhid pun yang sam'iyat. Yang sam'iyat ya nanti ada pemetaannya ada uh, ilahiyat, ada nubuat, ada sam'iyat. Yang sam'iyat iya sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fikih juga seperti itu, tapi qiyas eh iya, jangan ditanya dalil Al-Qur'an Sunnahnya. Bahasa Arab jangan ditanya dalil Al-Qur'an Sunnahnya. Jadi Orang-orang seperti ini akan merasa ganjil, merasa aneh ketika kita yang belajar bahasa Arab ternyata menjadikan syahidnya adalah syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah. Astagfirullah, dia bilang syair jahiliyah dijadikan dalil. Iya, memang itu dijadikan dalil dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena yang paling fasih berbahasa Arab itu memang orang-orang di masa jahiliyah. Ya, dan tambah satu lagi dalil untuk orang yang belajar bahasa Arab adalah buku-buku Imam Syafi'i ya. Karena Imam Syafi'i itu <laughs> afsahul khalqi ya. Ini karena karena kita mazhab, bukan karena kita bermazhab Syafi'i ya, tapi memang pakar lugah mengakui Imam Syafi'i itu bertahun-tahun tinggal dengan Bani Huzail ya suku Badui Arab memang luar biasa bahasa Arab beliau. Jadi memahami dalil itu penting. Ya, ada dalil logika, ada dalil Quran, ada dalil hadis, ada dalil kalau dalil lughah berarti tambah syair jahiliyah seperti itu. Kalau dalil amalan ya nak, itu ada namanya tajribah. Tajribah itu contohnya dia punya utang 100 juta. Kemudian dia baca setiap pagi ya ghani, ya wafi, ya kafi, ya syafi. Contohnya seperti itu. Dia baca setiap pagi 100 kali. Ah, di hari ke-7 uh, lunas utangnya. Ada saja jalan ternyata utangnya lunas. Nanti ketika dia punya kawan yang juga punya hutang 100 juta, dia sampaikan itu. Saya dulu pernah berhutang 100 juta. Kemudian saya uh, saya baca ini setiap pagi 100 kali contohnya apa ya Rani ya Kafi ya Wafi ya Syafi contohnya seperti itu. Oleh kawannya ternyata oh, lunas juga utangnya. Ini contoh aja ya. Saya belum pernah mengamalkan ya. <tapi>, Tapi ini sebagai contoh saja. Ah ini namanya apa? Tajribah. Tajribah. Karena ini sesuai dengan keumuman perintah Allah. Allah punya Asmaul Husna, maka serulah Allah berdoalah pada Allah dengan Asmaul Husna. Tadi itu kan Asmaul Husna semua apakah sukses dia bayar hutang atau tidak nah itu namanya tajribah tajribah itu kalau bahasa kitanya percobaan setelah dicoba ternyata sukses nah, itu namanya ada doa mujarab apa arti sudah dicoba sukses ya kalau bahasa kerennya apa eksperimen boleh ber eksperimen dalam amal loh eh, itu contohnya eksperimen dalam amal ya dicoba berkali-kali ternyata oh ada yang susah dapat jodoh ada satu amal yang saya coba ini yang benar-benar saya coba ya kunci mobil saya hilang, kunci mobil saya hilang dan mobil saya juga sih, ya. itulah <laughs> kunci mobilnya hilang. Kemudian udah capek saya cari pakai kunci cadangan keliling keliling mana lah ini kunci gitu kan. Kemudian saya tanya kepada salah satu guru juga di sini, ya, guru tasawuf yang enggak, saya barangkali ini guru tasawuf nih firasatnya kuat. Saya bilang seperti itu. Saya tanya gimana nih caranya aku kunci mobil saya hilang. Saya bilang dia nggak nggak nunjukkan di mana kunci. Dia kasih saya doa apa doanya ya jamiaana irji ilayya Saya bilang wah oh, mantap juga nih doanya. Wahai yang mengumpulkan manusia nanti pada hari kiamat kembalikan kepadaku barangku yang hilang istilahnya kan kita memahami Allah itu mampu mengumpulkan orang-orang semuanya nanti di hari kiamat masa yang hilang kecil ini aja nggak bisa gitu kan ternyata memang besok paginya saya tidur udah ada yang ya udah balik kunci itu tukang gojek yang ngantar tukang gojek yang ngantar karena ternyata kunci itu hilang di dalamnya ada stnk Di stnk itu ada alamat nah, kemudian diantarkan kunci itu ke alamat yang punya mobil pertama Kemudian diantarkan pula kunci itu ke dealer yang jual mobilnya, STNK-nya masih STNK lama seperti itu. Oh, gitu ya. Ini <laughs> ini juga uh, mujarab ya, sudah teruji juga berarti. Ya, ada tajribahnya. Ya, Mas saya yang mau doanya nanti saya catatkan <laughs> ya, jangan lah janganlah ya. kalau bisa jangan barang-barang kita hilang ya. Tapi ya itu namanya apa? Dalil tajribah. Eh satu orang dengan orang lain boleh jadi bisa dipakai boleh jadi tidak ya. Boleh jadi bisa dipakai, boleh jadi tidak. Ini doa agar anak kita pintar. Ustaz, saya sudah tiap pagi doakan anak saya, ya nak. Allah mafaqihu fiddin wa ta'wil. Tapi nak pintar-pintar juga. Ya bagaimana lagi? Ujung-ujungnya ya kita pahami bahwasanya segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Ini cuma ikhtiar. ya Ini ikhtiar batin. Doa itu ikhtiar batin. Mencari itu ikhtiar zahir. Menyekolahkan anak itu adalah ikhtiar lahir. itu aja lah. Contoh-contoh ahli bahasa dalil apa itu dalil. Ya, jadi tidak semuanya tentang halal dan haram saja. Tidak semuanya tentang halal dan haram. Makanya lucu saja saya bilang. Itu dalilnya apa? Itu dalilnya apa? Dalilnya umum tadi. Ya Allahil al Asmaul Husna itu umum dalilnya. Nah, mujarab atau tidak itu Ya sudah dicoba atau tidak. Oke, okay, jadi saum so, puasa tidak jadi persoalan ya. saum kita terjemahkan menjadi puasa tidak jadi persoalan. Secara bahasa apa saum itu logat <tuh> al imsak menahan menahan al imsak. Ustaz kalau di Indonesia imsak itu maksudnya sarine 10 menit sebelum subuh Ustaz. Ya itu boleh juga imsak. Mulai menahan puasanya belum menahannya sudah. Ya puasanya belum menahannya sudah kenapa ya agar kita hati-hati saja biar ada waktu kita juga untuk bersiap berangkat sholat subuh masih waktu insyak 10 menit itu kan wujud ikhtiar kita ya enggak Ihtiyat kita jangan sampai nanti orang sudah azan kita masih minum itu fatwa aneh. Awal mula puasa itu gitu aja ya kata Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar. Nah, kemudian apa? Sumaati musyammah ilal lail, Ila lail. Kemudian sempurnakalah puasa sampai malam hari. Malam hari itu apa maksudnya? Malam hari itu maksudnya ketika matahari sudah hilang. Kalau matahari sudah terbenam sempurna, maka malam sudah masuk. Nah, ini beda kita dengan Syiah satu lagi ya. Saya Kemarin bulan Ramadhan dapat postingan Syiah. Tapi orang ini dijadikan meme aja, dijadikan meme saja ya orang Syiah ini. Jadi dia kumpul Sunni semua, ada temannya Syiah, tapi dia bersahabat dengan orang Syiah ya. Pas maghrib Allahu Akbar, yang Sunni semuanya berbuka, yang Syiah nggak berbuka. Kenapa <guluh> nggak berbuka? Ternyata malam ya lail itu dalam pemahaman Syiah itu sempurna malam bukan masuk malam. Sempurna malam itu ketika awan-awan merah hilang. Ketika mega-mega merah itu hilang. Makanya Berbukanya orang Syiah itu ya ketika Isya masuk, bukan ketika Maghrib masuk gitu ya. Oh, jadi dia dibuli di ya, dibuli ya, di kawan-kawannya lah, seperti itu. Nah, kami buka, sorry ya, sorry ya. Tapi ini konten orang Arab ya, bukan konten orang Indonesia. Allah Allah, kalau di Indonesia ini kayaknya nggak bisa ya. Karena kita nggak tahu juga ya. Orang bilang takut Syiah, takut Syiah. Tapi kalau saya pribadi, berjumpa orang Syiah betul baru satu kali. Berjumpa orang Syiah itu baru satu kali. Dan saya lihat di medsos juga tidak ada yang ini ya. Tidak ada yang garang. Gak ada yang garang. Yang garang tuh di medsos tuh kawan-kawan Ustaz Bintra. yang garang. Ya. Sebelah. Oke. Itu Ya, standar kenapa kita katakan batas waktu puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Lanjut wasyaran dan secara syara imsakun menahan anil muftirat muftirat jangan Muftirat ya kalau Muftirat itu Allah alam ya. <laughs> ya bisa juga ya, karena sama-sama kalau dimaknai tak dia bisa saja ya. ya. menahan diri an dari muftirat pembatal pembatal puasa <coughs> ala wajihin maksusin Atas cara yang khusus Cara yang khusus itu maksudnya apa? Cara khusus itu maksudnya niatnya khusus Waktunya khusus Orang-orangnya juga khusus Tidak semua orang ya Orang-orang tertentu saja okay. nah, Kapan waktunya? Bagaimana niatnya? Siapa orangnya? Ini yang akan kita bahas Syurutu saumi Syarat wajib puasa Syarat wajib puasa Sebenarnya sebelum ini belajar juga kita dulu cara menentukan awal masuk puasa ya. Cara menentukan awal masuk puasa. Syarat wajib puasa itu apa? Kita yakin dulu bahwasanya memang masuk bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan masuk. Bagaimana caranya bulan Ramadan itu masuk? <tuh> Caranya adalah dengan adanya saksi. Caranya adalah dengan adanya saksi dulu yang menyatakan bahwasanya dia menyaksikan hilal. Ini tidak saya sampaikan di banyak tempat, ya, tapi perlu juga saya sampaikan bahwasanya ada hakikat astronomis, ada pula hakikat fikih. Ya. Kalau hakikat astronomis itu ya memang menilai secara zahir, sama dengan hakikat medis. Entah kita sampaikan sudah sampaikan di forum ini atau belum ya. Sebuah sebuah potongan besi terkena air kencing. Kemudian kita celupkan ke dalam alkohol. Kemudian kita keringkan. Kalau ditanya kepada dokter, maka dokter akan katakan bahwasanya potongan besi ini sudah steril. Tapi kalau ditanya kepada ustadz, maka ustadz akan jawab, ini mutanajis. Ini tetap bernajis. Walaupun dokter ustadz, semua dokter seluruh dunia sudah mengatakan ini steril Ustadz Sudah dicek di mikroskop Tidak ada partikel-partikel kencingnya Ustadz Masa Ustadz masih katakan bernajis? Nah, itu salah Tidak bisa ya? Jangan dibantah ulama dengan hakikat medis seperti itu ya Dengan hakikat kimia seperti itu Tidak bisa Karena kita punya SOP sendiri Untuk menghilangkan najis Caranya adalah dengan dibasuh dengan air Itu contoh lain Anak zina Pak kata ibunya Ustadz saya sudah uji saat ke Singapura, ke Malaka, dokter lokal bahkan dokter internasional bahkan Albert Einstein sudah saya bangkitkan dari kuburnya untuk nanya, <laughs> terserah ya gimana caranya ya. Dan semua dokter seluruh dunia menyatakan bahwasanya si Pulan ini anaknya si A. Si Pulan ini anaknya si A, gennya cocok, darahnya cocok, dia bilang seperti itu. Ustad tetap akan bilang tidak oh, bisa, ini tetap bukan anaknya karena ini adalah anak zina, gitu aja ustad. Bukan Ustaz tidak percaya dengan hasil itu, dengan hasil tes DNA, ya Ustaz percaya dengan hasil tes DNA-nya. Eh kalau misalkan mau transplant organ dia nanti transplant darah dia nanti ah, hasil tes DNA bisa dipakai, tapi untuk hakikat syariat tidak bisa untuk syariat ya apakah dia bisa jadi wali nikahnya nanti apakah saling mewarisi nanti tidak bisa ya makanya kita harus paham dulu bedanya dua hal itu sama dengan masalah penentuan awal bulan ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini mohon maaf ya saya tetap akan menyampaikan bagaimana hakikat fikih sesuai dengan apa yang saya pahami <tuh> Kita berpuasa itu karena apa? Sumu liro wa aftiru liro berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Berarti hilal itu bukan karena ada hilal ya kita berpuasa ataupun karena berbuka itu bukan karena ada hilal, tapi karena terlihat hilal. Dan terlihat hilal itu ketinggiannya harus mencapai tinggi yang kira-kira bisa kita lihat. Kita anggap sekarang ini belajar falak hati-hati ya belajar falak kita memang umpamakan bumi itu datar dulu. Pemakan bumi datar dulu, Ustadz. Bumi datar, Ustadz. Nah, kalau bagi saya, datar ataupun bulat bumi, ya, Firaun tetap masuk neraka. <laughs> nah, ada gunanya, sebenarnya. Ya, kita anggap nih bumi bulat, datar, datar. Nih horizon, nih horizon, garis datar nih horizon, dibuat busur ke atas. Dibuat busur. Nah, inilah dia derajat. Ya, 180 derajat. Ya, separuh lingkaran kan 180 derajat. Nah, sekarang kita bayangkan. Matahari di bawah ufuk, matahari di atas ufuk, sampai 180 derajat. Tenggelam nanti, 180 derajat. Bulan juga seperti itu, hilal juga seperti itu. Apa standar ketinggian hilal? Standar ketinggian hilal itu, itulah yang kita tahu sekarang ya, 3 derajat. Dulu, ketika saya belajar di CI Muhammadiyah Mesir itu, standar Indonesia dulu cuma 2 derajat. Sekarang 3 derajat. Dulu kata ini, kata Ustadz Musa Al-Azhar, kenapa Indonesia 2 derajat? Padahal Mabim, Mabim dulu ya mayoritas Mabim menyatakan bahwasanya ketinggian itu sudah tiga derajat dari dulu sebenarnya dari dulu sudah tiga derajat. Kenapa Indonesia dua derajat? Kata beliau ah, kita menenggang Muhammadiyah mungkin ini kata beliau. Padahal beliau orang Muhammadiyah juga kata. Ya, kita memperhatikan khilaf dengan Muhammadiyah juga. Al Jamu itu kata beliau. Biwalau alam. Sekarang kan jadi tiga derajat mengikuti jumhur Mabim. Dan itu memang ya istilahnya kita tanya kepada astronom Pak astronom hilal itu baru tampak ketinggiannya berapa astronom bilang tiga derajat ya sudah kita ikuti astronom tapi astronom nanya lagi pada ustad Ustad, kapan bulan baru masuk ketika hilal terlihat Ah itu jadi masing-masing menuntas, menuntaskan tugasnya saja ya astronom nanya ke ustad kapan bulan baru masuk Ustaz tinggal jawab ketika hilal tampak Ah, Ustadz juga tanya pada astronom. Pak astronom, hilal itu bisa tampak ketinggiannya berapa? astronom bilang karena ada pembiasan atmosfer maka ketinggian hilal itu harus minimal 3 derajat. Ya sudah, nah inilah al -u. Jadi tidak meninggalkan sains akan tetapi jangan juga mengabaikan standar-standar syariat. Nah, itu namanya apa tuh? Imkan ru'yah. Imkan -ru ya Tapi kalau di Indonesia ini sebenarnya bukan imkan ya Indonesia ini standar imkan ru'yah itu hanya dijadikan acuan untuk menyatakan kapan kita akan melakukan rukyah dan saya pribadi inilah yang yang bagus sebenarnya ya orang bilang ini politik buang-buang ya, anggaran justru ini mengamalkan sunnah nabi ya Sumoliru yatihi. puasalah karena melihat Hilal sehingga kalau misalkan belum ada konfirmasi dari tim ya tim observasi Hilal kalau tidak ada laporan bahwasanya Hilal tampak maka Hilal maka bulan baru tidak bisa diputuskan bulan baru tidak bisa diputuskan walaupun hisap menyatakan demikian Walaupun hisap menyatakan demikian. Itu kan berarti menggabungkan dua-duanya. Kita melakukan hisap juga, melakukan ru'yah juga. Kalau orang awam kan bilang, ah, yang melakukan ru'yah berarti tidak melakukan hisap. Yang melakukan hisap berarti tidak melakukan ru'yah. Ini yang goblok-gobloknya, awam. Padahal yang punya teropong bagus di Sumatera Utara itu, di Sumatera Barat juga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu juga juga pengen ru'yah itu. Ya, Muhammadiyah itu punya teropong-teropong canggih untuk melakukan observasi benda-benda langit. Jangan dianggap pula Mama Dia tidak tidak pro rukyah. Mama Dia justru punya teropong seperti itu tujuannya untuk rukyah. Pemerintah juga seperti itu. Jangan cuma bilang pemerintah cuma melakukan rukyah tidak melakukan oh, hisap melakukan hisap juga. Ya kita kan tidak tahu ya. Coba para masyaih nanti sekali sekali ya, mampir ke website Kementerian Agama itu kalender 2024 ada. Nanti kalender 2025 juga sudah ada itu saya memprediksi bahwasanya lebaran tahun ini sama antara Muhammadiyah dengan pemerintah karena saya tengok itu kalender dari Kementerian Agama. Ya, berarti Kementerian Agama sudah melakukan ini, sudah melakukan hisap juga sebenarnya kan untuk menentukan kapan hari lebaran. Ya, jadi hisap ya. Perbedaan kita bukan tentang hisap ru ya, tapi tentang ketinggian hilal. Salah satu bukti, satu lagi ya, berarti awal bulan itu hilal sudah tinggi dong Ustaz. Iya. Misalkan hilalnya sudah ada sejak kemarin, tapi belum tampak. Berarti kemarin masih uh, hari tanggal 30 bulan Syakbat. Uh, ramadannya kita mulai uh, hari berikutnya. Walaupun hilal sudah agak tinggi. Ya enak masalah. Ya. Buktinya apa? Buktinya ayam Bait itu kan. ayam Bait itu kan hari Purnama. Secara astronomis. ayam Bait itu harusnya tanggal 14, 15, dan 16 setiap bulan. Tanggap satu bulan 30 hari ya. Tengah bulan itu kan 14, 15, dan 16 Tanggal 14 dan 15 dan 16 Tapi nyatanya ayam bait itu tanggal 13, 14 dan 15 Berarti apa maksudnya? Berarti tanggal berarti purnama itu Hitung hitungannya secara astronomis memang pas tengah bulan Tapi secara bulan hijriah karena bulan hijriah agak lambat Tanggal 1 secara astronomis Tanggal 1 secara astronomis Secara fikih masih tanggal 30 bulan kemarin Ya Makanya tanggal 2 astronomis agak tinggi bulan. Tanggal 13 oh sudah sudah nampak purnama. Sudah tampak purnama. Kenapa? Karena secara astronomis tanggal 13 secara fikih itu adalah tanggal 14. Sebenarnya seperti itu. Ya, makanya puasa ayam Baid itu tanggal 13, 14 dan 15. Ya, kalau dibuatkan garis agak mudah lebih dipahami ya masalah seperti ini ya. Tapi ya istilahnya kita bisalah dapat gambaran Kenapa ada perbedaan antara standar astronom dan standar seorang faqih? Kalau untuk ibadah ikuti standar faqih. Ya, untuk ibadah ikuti standar faqih. Bukan standar dokter, bukan standar astronom. Ini mohon maaf. Kadang-kadang kita belajar astronomi dan belajar fikih, kita tidak mampu membedakan kita sekarang sebagai astronom kah atau sebagai faqih. Dudukkan dulu. <tuh> ya. Didudukkan dulu. Lanjut lanjut lanjut. Jadi masuk waktu ya. Sekarang syarat wajib puasa kalau memandang kepada orangnya syurutu wujubi shaumi khamsatun. Syarat wajib puasa ada lima Al-islamu. Satu Islam. Orang kafir tidak dimintai untuk berpuasa di dunia walaupun mereka nanti di akhirat akan diazab juga karena tidak sholat dan tidak puasa. Orang kafir di akhirat karena dia kafir, betul. Mereka juga akan diazab karena mereka berzina. Mereka juga akan diazab karena makan riba. Mereka juga akan diazab karena makan babi dan seterusnya. Ya, karena kafirnya juga diazab. Maksudnya tidak wajib pada orang kafir di sini adalah tidak wajib diminta. Ujubul mutalabah. Tapi nanti di akhirat mereka akan muqibah. Ya, mu'aqabahnya tetap berlaku. Ya. Lanjut, yang kedua taklif. Taklif itu mukallaf Maksudnya adalah al bulu wa tamiz Dia sudah balik dan sudah berakal Tamiz, mumayiz Berarti puasa tidak wajib kepada bayi Walaupun bayi itu sudah dekat balik Bayi sudah dekat balik Mungkin usia-usia tujuh Tapi sebagaimana sholat Anak usia tujuh itu diajarkan mereka Untuk melaksanakan puasa Contohnya diajak mereka bangun untuk sahur Diajak mereka makan ketika berbuka walaupun siang sebenarnya mereka makan juga enak eh, masalah. Ini eh, jangan dibitahkan pula ya puasa setengah hari ini bitah jangan dibitahkan pula itu adalah cara kita untuk mendidik anak-anak. Cara kita untuk mendidik anak diajarkan mereka puasa walaupun eh, dengan cara berangsur-angsur mereka paham lah kira-kira ini jam makan sahur dan juga berbuka siangnya makan ya namanya juga belajar apa salahnya namanya juga belajar ya itu taklif kalau orang mau ya sama dengan orang gila ataupun orang-orang yang sudah pikunnya terlalu parah tidak wajib melaksanakan ibadah puasa tidak pandai dia membedakan pagi dengan sore lagi ya, bagaimana dia mau puasa tidak tahu dia apakah ini bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan lagi maka tidak wajib juga dia untuk berpuasa kalau pikunnya sudah terlalu parah lanjut wal dan mampu mampu ini banyak ya anunya ya penjelasan kemampuan ini ada orang mampu secara fikih tapi tidak mampu secara fisik ada orang mampu secara fisik tapi tidak mampu secara fikih contohnya adalah perempuan haid jadi tidak ada ceritanya perempuan haid ini menyatakan oh saya mampu kok berpuasa oh iya kamu mampu secara fisik tapi secara fikih kamu dianggap tidak mampu karena kamu sedang haid Ya. Jadi jangan nanti dikatakan nih orang-orang haid boleh melaksanakan ibadah puasa. Ini kacau nih. Lanjut. Orang haid tetap nak boleh melaksanakan ibadah puasa ya. Haram jadinya kalau mereka melakukan puasa. Hanya saya katakan bahwasanya hakikat ibadah itu bukan terdapat pada sholat ataupun puasa. Hakikat ibadah itu ada pada tunduk dan patuh kepada Allah. Sholat itu ibadah, betul. Tapi kalau orang haid, sholat justru dia berdosa puasa itu ibadah betul tapi kalau perempuan haid puasa justru dia berdosa maka kita patuh saja pada Allah disuruh sholat kita sholat dilarang sholat kita juga tinggalkan sholat suruh baca Quran kita baca Quran dilarang baca Quran ya kita jangan baca Quran ini kan ini yang dijadikan dalil bagi awam Enak kita larang perempuan haid jangan baca Quran ah terus kapan kami ibadahnya Ustaz? terus kapan kami baca Qurannya Ustaz? ibadah kamu adalah dengan meninggalkan membaca Quran sampaikan seperti itu justru kalau kamu baca Quran kamu berdosa. Mendengarnya tidak masalah. ada yang bertanya Ustaz, bagaimana dengan murajaah? Dengarkan Quran, jangan baca Quran. Kan cara murajaah itu banyak. Cara murajaah itu banyak. Ya, talqin Quran kan bisa juga. Lanjut, syarat selanjutnya as-sihhah. sehat as ini sebenarnya bisa juga dimasukkan ke syarat sebelumnya ya as-sihhah. Sihat ini saya salutnya dengan bahasa Malaysia ya. Bahasa Malaysia itu tidak ada imalah ya. Kalau sehat ya sudah. Orang Malaysia nyebutnya sihat. Orang Malaysia nyebutnya sihat. Saya yang paling aneh itu kanker ya. Kanker itu kan dari bahasa Inggris. Cancer. Kalau di bahasa Malaysia mereka nyebutnya cancer. Cancer. Ya, kita dulu ngajar orang Malaysia. Cancer tak? Ya, cancer. Nah, kalau bahasa Indonesia kanker. Aneh. ya kanker nih kayaknya yang pertama kali mentransliterisasi kanker nih salah dia dianggap semua c itu k kan kanker kanker kita bawa ke Malaysia ketawa mereka nanti enak cancer atau agent ya agent di Indonesia oh agen agen rahasia kalau di Malaysia memang agent tulisannya agent <guluh> memang agent mereka apa yang terdengar itu yang mereka tuliskan terdengar itu yang mereka tuliskan kaherah Allah alam ini tergantung jajahan mungkin. Kalau orang Malaysia nyebut Kairo itu Kahirah. Kalau kita orang Indonesia nyebutnya Kairo. Apalagi <tuh> nyebut merek mobil kadang-kadang malu kita ya, tak? Mobil BMW tahu enggak? saya bilang. BMW apa nih Ustaz? BMW yang logonya seperti ini. Oh BMW. Dia oh BMW. Harusnya BMW. Tahu ya. Kalau karena kalau orang-orang Eropa tuh W itu banyak double double V, ya. double V gitu. Bukan W. Double, double V. Kalau Prancis double V. Lanjut, lanjut, lanjut. Wal iqamah. Dan iqamah. Iqamah itu bukan iqamah sebelum sholat ya. Iqamah itu artinya dia bermukim. Ya, bukan musafir dan syaratnya juga bukan mustautin di sini tapi iqamah. Ketika kita sudah duduk atau tinggal di satu tempat tiga hari atau lebih, lebih dari tiga hari, bukan tiga hari atau lebih ya, lebih dari tiga hari, maka kita sudah terhitung sebagai orang mukim di situ, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Walaupun kita tidak berniat tinggal di situ selama lamanya, ya itu namanya al iqamah. Kalau kita sampai di satu kampung, Sampai kita di satu kampung Dan kita sudah berencana tinggal di situ selama satu minggu Maka saat kita injakkan kaki di daerah tersebut Kita sudah wajib melaksanakan ibadah puasa ya, Jangan dipahami selama tiga hari Misalkan kita tinggal tujuh hari di satu tempat itu nah Berarti tiga hari pertama kita masih boleh tidak berpuasa Enggak gitu konsepnya Ya kalau kita sudah tahu dari awal kita akan bermukim di situ lebih dari tiga hari, maka kita bermukim dengan menginjakkan kaki di tanah tersebut, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa langsung. Tidak ada keringanan. Yang ada keringanan itu apa? Kita tinggal dua hari atau tiga hari di satu tempat tersebut, nah, langsung jalan lagi. Itu baru musafir. Tuh. <tuh> Bukan orang bermukim. Itu maksud mukim di sini ya? Tapi ada syaratnya. Ya, teti ini syarat dulu baru uh, rukhsah. Dia jalan nanti jam 10 pagi. Dia jalan nanti jam 10 pagi. Eh, dari pagi dia udah tidak berpuasa. Itu berdosa. Syarat musafir boleh tidak berpuasa itu kalau dia melakukan safar sebelum subuh. Ya, sebelum masuk waktu puasa. Jadi kalau dia bersafar sebelum subuh, baru dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia safarnya setelah subuh, dia harus tetap berpuasa. Hati-hati ini. Hati-hati betul ya. Dahulukan sebab baru akibat. Dulu safar. Safar dulu baru boleh menjamak dan mengkosor. Safar dulu baru boleh kita tidak berpuasa. Ini enggak. Belum safar sudah menjamak aja. Belum safar sudah batalkan aja puasa. Inilah gara-gara tidak berilmu. Padahal ini kan logika simpel ya. Sebab dulu baru akibat. Kalau hilang sebab maka hilang akibat. Ya. Yeah. <coughs> Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku ya yeah. tergantung ilatnya ada atau tidak ada ilat. Kalau ada ilat ada hukum, tidak ada ilat tidak ada hukum. Sebab ya. Yeah. ilat itu sebab beda dengan syarat. Lanjut lanjut. Arkanus saumi rukun-rukun puasa an niyatu niat likul yaumin. Ini niat ini untuk setiap hari ya. Niat untuk setiap hari. Bolehkah niat dilakukan satu bulan? Tidak boleh. <laughs> ini dalam mazhab syafi'i ya. Walaupun guru kami Syekh Salim Al-Khatib ajarkan. Kalau fatwa pada awam, suruh awam amalkan dua-duanya. Ya, malam pertama Ramadan suruh mereka niat untuk satu bulan full Nanti setiap malam juga suruh mereka pasang niat. Tujuannya untuk apa? Andai mereka nanti ada satu niat yang terlupa, maka mereka bisa taklid kepada mazhab Imam Malik yang membolehkan niat puasa itu untuk satu bulan. Walaupun secara konsep fikih ini tidak sesuai ya, tapi secara awam etaisiran enak kita memberikan kemudahan kepada awam. Kalau saya pribadi tetap menganggap bahwasanya puasa tanpa niat itu tidak sah. Beliau juga menganggap seperti itu. Puasa kalau tanpa niat tidak sah. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu adalah ibadah harian bukan ibadah satu bulan ya. Kita ngambil eceran itu bukan ambil paket ya. Dalilnya apa? Kalau kita niat puasa satu bulan ternyata batal satu hari seharusnya satu bulannya batal. Ya Kalau kita ambil nih puasa satu bulan. Sengaja aku puasa satu bulan. Eh ternyata yang nyatanya kita buat puasa itu satu bulan kurang tiga hari. Berarti berbeda niat dengan manui berarti berbeda niat dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau berbeda bagaimana? Eh, kalau berbeda berarti seharusnya amalnya tidak sah. Tapi kan kita tetap katakan puasa itu sah. Ya, kalau sah berarti itu terjadi karena puasa itu adalah ibadah harian. Batalnya harian, mulainya juga harian. Jadi puasa itu bukan dimulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari setiap hari selama bulan Ramadan nah, seperti itu. Ya, jadi puasa niatnya tetap harus dilakukan setiap hari. Lanjut. Wa tarkul muftirat meninggalkan pembatal-pembatal puasa sepanjang siang. Eh, tentu tentu ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan kesengajaan ya, tanpa paksaan. Muftirat, pembatal-pembatal puasa. Dan yang ketiga as ini di sini ada tambahan asal as bagi saya menambahkan pelaku dalam rukun itu aneh ya menambahkan pelaku dalam rukun aneh seharusnya dalam sholat juga ada musalli seharusnya dalam sholat juga ada musalli ya, tapi dalam sholat tidak ada musalli di sini ada sa'id ya tapi itulah tidak salah ya jadi masalah karena di satu kita berbeda kalau konsisten dari awal itulah yang di, 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 kaji ya Imam Isnawi itu kan mengkritik Imam Nawawi agak keras. Imam Isnawi mengkritik Imam Nawawi agak keras kenapa? Karena karena masalah fardu dan wajib. Ada masalah fardu dan masalah wajib ya. Dalam tahkikan Imam Nawawi kan fardu dan wajib itu cuma dibedakan dalam masalah haji ya. Ada wajib haji, ada fardu haji atau rukun haji. Ya, seharusnya agak agak keras memang Imam Isnawi ini mungkin menyampingkan sisi emosional dulu eh menyampingkan uh, sisi emosional kemudian beliau dahulukan rasionalnya rasionalnya kalau di sini seperti ini di sini juga seperti ini ah setelah beliau jelaskan baru boleh emosional kritik Imam Nawawi dengan kata-kata yang agak pedih ya agak pedih itu Imam Isnawi kalau beliau hebat Imam Isnawi itu hebat Secara sulfikinya kita pakai Orang sekarang debat dikit, marah. Jangan debat, jangan debat. Ulama dulu debat, debatlah di forum tertutup. Ada yang bilang seperti itu, debatlah di forum tertutup. Debat di forum tertutup itu bisa dibuat kalau awam memang dari awal tidak ikut campur. Tapi sekarang kan, oleh sebagian kawan, kaji yang seharusnya dikaji di bilik tertutup dibukanya lebar-lebar kepada awam. Ya, dibuka lebar-lebar kepada awam sehingga mau tidak mau kita harus buka juga forum dialognya. Terbuka juga bagi awam yang susah itu kan awam yang separuh-separuh dapat. Ini mereka bisa dapat lengkap bagaimana ya kalau diadakan forum terbuka juga. Ya, kita bukan tak paham juga. Ada yang menyampaikan ulama-ulama dulu, kalau debat mereka debatnya tertutup hanya dihadiri oleh ulama. Itu kata orang sekarang, <laughs> senior saya yang protes pada saya. Ini para B dulu debat. Ah, disyaratkan yang hadir cuma ulama saja tidak boleh awam yang hadir iya memang bagus dahulu memang perdebatan itu hanya terjadi pada orang-orang yang paham bahasa Arab ya karena kita kita tidak banyak diterjemahkan dulu tidak banyak konten-konten YouTube namanya banyak konten-konten Instagram yang memberikan ilmu separuh jadi kepada awam sekarang awam sudah terlanjur memakan ilmu-ilmu yang separuh jadi ya sehingga mau tidak mau kita tetap ya harus bukakan semua jadinya pada awam terpaksa ya bukan ingin kita buka pada awam terpaksa dibuka dan capek kita buka-buka pada awam sehingga awam nanya seperti tadi ini alfiahnya ada sanat sepe nabi. Nak kan bodoh pertanyaan ya, tapi yang tahu itu bodoh kan ustad ustad aja kan ya orang awam kan oh iya nih ini mantap nih harus tanya sanatnya ini sesuai dengan ajaran nabi atau tidak tidak paham dia yang seperti itu makanya ini penting ya membuka kaji itu sebenarnya tidak tidak ndak ndak patut, gaji bilik tertutup Itu harusnya dibiarkan tetap tertutup. Kalau awam belum teracuni dengan pemikiran-pemikiran separuh, jadi. Tapi kalau awam sudah terlanjur tahu separuh, awam sudah terlanjur tahu separuh, mau ndak mau harus tuntaskan. Karena kalau ndak tuntas jadi racun. Kalau ndak tuntas jadi racun. Sama dengan nyongkel jerawat ya, jerawat tuh kalau congkel keluarkan isinya sampai habis. Ya kalau tinggal separuh tambah besar besok. <laughs> eh. Arkan sok, Di dalam menulis itu penting. Ya. Ini juga ya mahal. Saya ngaji ada di kalau para masyaikh mau kaji minhajul talibin Syekh Mustafa Abu Hamzah Asy Syafi'i di YouTube itu. Ngaji kan ya, kan Mahalli Syarah Minhajul Talibin. Itu bahkan takrif taharah itu panjang. Takrif aja, takrif pengertian taharah saja panjang beliau bahas seperti itu ya ulama. Ya. kenapa ini toharah? kenapa dibak atau menyamak kulit dimasukkan ke dalam toharah? makanan halal dan haram kira-kira masuk toharah juga atau tidak? tayamum itu kan bukan raful hadas. kira-kira disebut toharah juga atau tidak? atau uh, mengulang wudu? ya iadah. mengulang wudu kan sunnah hukumnya. tapi mengulang wudu kan tidak mengangkat mengangkat hadas. mengulang wudu tidak mengangkat hadas. apakah itu disebut toharah atau tidak? itu baru membahas takrif ya. begitu lama dakiknya dan tahkiknya. Ah ini bantahnya gitu aja. Itu dalilnya apa, Ustaz? <laughs> ya sama dengan ruku, Lena. Nah, Allah suruh kita untuk ruku. Ruku itu apa? Kalau ditanya pada awam, awam masih akan katakan ruku itu harus rata punggung, Ustaz. Oh enggak. Ruku itu harus dikembalikan kepada hakikat lugawinya. Secara bahasa ruku itu apa? Menundukkan badan sampai sekira-kira tangan kita mampu mencapai lutut. Berarti ndak harus lurus punggung ya. Asal tangan sudah mampu mencapai lutut berarti kita namanya sudah ruku. Tapi sempurna ruku bagaimana? Ada ruku standar, ada ruku sempurna. Ya, ruku sekedar sah, ya ruku minimal, ada ruku minimal, ada ruku sah, eh, ruku oh, afdal. Ini ruku afdalnya ya lurus punggung kita. Tapi minimal-minimal ruku adalah ketika tangan mampu mencapai lutut. Dari mana dapat Tusan? eh dari makna logah ruku itu sendiri? dari makna lukah, ruku itu sendiri. Ini jangan ditanya apa dalilnya ruku. Ini ada yang nanya kemarin. Allah bilang dalam Al-Qur'an itu ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Apa dalilnya ini mutasyabih, Ustaz? Apa dalilnya ini muhkam? Iya, muhkam mutasyabih itu kan dari istiqra kita. Kalau ayat ini kita telan bulat-bulat, maka akan bertentangan dengan ayat lain. Ah, berarti ini mutasyabih. Apa contohnya ila Nanti di akhirat orang-orang ini akan melihat Allah. Tapi dalam ayat lain Allah katakan la Allah tidak ditangkap oleh mata. Oh berarti ini mutasyabih. Karena kalau kita telan bulat-bulat ayat ini kita akan menabrak ayat yang lain. Tu so, ayat Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa nyata di dalam ayat lain wa ma'akum ainama kuntum atau wa nahnu aqrabu ilaihi min warid. Kalau kita telan ayat ini bulat-bulat akan bertentangan dengan ayat lain. Oh berarti ini mutasyabih. Atau boleh jadi bertentangan dengan logika sehat saja. Apa kata Allah? Marit tu ta'ud nih. Aku sakit dan kamu tidak menjenguk aku. Allah sakit. Bagaimana ceritanya Allah sakit? Oh, berarti tidak. Karena Allah mustahil sakit. Mustahil secara apa? Secara akal. Jadi jangan ditanya, mana dalil yang menyatakan Allah sehat? Nah, itu bodoh. <laughs> Kayak akal aja kan tahu. Gitu. Atau Allah katakan, Al-Kibriya uridai. wal azamatu izari. Kesombongan adalah selendangku. Keagungan adalah sarungku, kata Allah. Dia Berarti Allah pakai pakaian dong onda. Oh, logika sehat Tidak akan menyatakan Allah punya pakaian nah, Itu adalah kiasan ya. Itu adalah kiasan ya, Tapi itu tidak boleh pakai akal ketika Memahami dalil syarat Kata kawan-kawan Ustaz Bindra Ya ya kawan-kawan saya juga sebenarnya Ya gara-gara akal tidak dipakai Terpaksa pakai dengkul <laughs> akal. Ya itulah syarat sah puasa insyaallah sudah nanti kita bahas ya syarat sah puasa karena ini juga berkaitan dengan mubtilat ya pembatal puasa batal puasa itu apa ya hilang syarat hilang syarat sah berarti batal puasa makanya kadang-kadang para ulama membahas syarat sah itu dengan mubtilat ya, satu pembahasan saja karena dua-duanya saling berkaitan insyaallah syarat syurutu sihatis saum kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya Nah, itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyarakat Terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Wallahu ta'ala a'la ahla wa ahlam. Ya, kita baca dulu chat ya. Izin bertanya, Bu, ya. Nah, silahkan. Ustadz Bindra. Saya ini masih ragu juga, Bu, ya. Tentang rukun puasa ini, Bu, ya. Ya. Ya, Bu, ya bilang tadi. Kalau dulu kita belajar guru puasa itu cuma dua, Bu, ya. Yeah. Niat dan meninggalkan segala yang membatalkan. Ya, yeah. di sini kan tiga, Bu, ya. Assoim, yeah. adanya orang yang berpuasa, maksudnya penjelasan gimana ini, Bu, ya. Tanpa orang berpuasa, maka puasa tidak bisa dilakukan. Ya, dari sudut pandang ini kan betul. Kalau tidak ada orang berpuasa, siapa yang mau puasa? Berarti mau tidak mau harus ada orangnya. Tapi yang kita kritik kan berarti sholat juga mestinya ada juga. Rukun tambah satu lagi. Apa tuh Orang yang sholat. Zakat juga ada dua rukunnya. Apa rukun zakat? Muzaki dan mustahik. Gitu. <laughs> ya. ya. tapi kan tidak seperti itu. Nah, makanya ada iskal di sini. Ya. Ada iskal di sini terkait rukun puasa. Ya, tapi menambahkan so'im itu juga punya landasan. Yang kita kritik bukan landasannya ya, tapi konsistensinya ya maksudnya kalau di soim eh, kalau di saum ada soim dalam haji juga ada rukun haji tambah satu lagi apa itu ya, al haj ya, orang yang melaksanakan haji atau oh. muamir orang yang melaksanakan umrahnya ya, tapi dalam muamalah selalu seperti itu ya rukun muamalah tuh selalu ada orangnya ada ba'i ada mustari ada ijab ada kabul ada mabi ada taman itu kalau dalam jual beli orangnya disebut Ibadah pada Allah malam, tidak ya. masalah ya, Said. So Karena memang tanpa orang tidak akan mungkin puasa itu bisa dilaksanakan. Jadi orang itu bisa jadikan rukun, bisa dijadikan rukun. Yang kita permasalahkan adalah tidak konsistennya saja. Wallahualam Oke, ada dari Lukman Hakim Bangkalan. Afan Buya, kalau perempuan awam bagaimana, Geh? Contoh ada perempuan puasa selama tiga hari, lalu dia haid selama 15 hari, lalu dia suci selepas haid, selepas 15 hari. Pertanyaannya, si perempuan di awal puasa, dia sudah niat puasa satu bulan penuh plus niat harian. Karena dilihat orang tersebut awam, maka digunakanlah dua pendapat berbeda. Oh gitu, orang awam aman aja ya. Orang awam, itu privilege awam. Privilege awam itu mereka bisa taklid kepada ulama yang mereka percayai yang penting mereka tidak bikin-bikin hukum sendiri. Ya, mereka bisa taklid pada ulama yang membolehkan. Asal memang hatinya tenang. Tenang dia dengan fatwa itu maka boleh. Itu privilege awam. Ya, si perempuan di awal puasa sudah niat puasa satu bulan penuh plus niat harian karena dilihat orang tersebut awam maka digunakanlah dua pendapat berbeda. Ya, sudah. Kemudian dia tidak puasa karena uzur, lalu puasa lagi karena suci. Lantas sucinya itu apakah sudah supaya aman puasanya takut sewaktu-waktu dia lupa? Apakah harus diperbarui niat satu bulan? Nah, enggak, enggak diperbarui lagi. Kalau dalam masa maliki sudah selesai. Sengaja aku puasa Ramadan satu bulan, gitu ya. Karena sebelumnya enggak puasa karena uzur ataukah tidak usah diperbarui, ya. Tapi tetap saya katakan Ni, ini ini sah ya. <laughs> ya tetap dia harus niat setiap hari. Ya, yang tadi saya sampaikan itu bukan hukum, ya itu fatwa. Yang saya sampaikan pernyataan Syekh Salim Al-Khatib itu bukan hukum, itu adalah fatwa. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak salah. Ada yang nanya secara spesifik kepada saya seperti itu. Ustaz, uh, saya lupa pasang niat tadi malam. Tapi di awal puasa saya sudah niat puasa satu bulan full. Kira-kira puasa saya tetap diulang, tak, Ustaz? Saya bilang pada dia, uh, Anda tetap harus menahan sampai maghrib nanti. Tetap harus puasa sampai maghrib nanti, tapi lepas Ramadan ini Anda tetap harus ganti puasa. Saya bilang seperti itu. Nah ini mau tamat. Ya kalau kita kesampingkan dulu taklit kepada mazhab yang lain tadi. Atau kan niat puasa satu bulan tak perlu diperbarui karena tak puasa. Ya, itulah kira-kira jawabannya ya. Ustadz Lukman, Hakim, Bangkalan, Wallahu Ta'ala, Silakan Ustadz Taufik. Wah ini senior kita nanya kayaknya nguji. Nah wassalamu'alaikum Kalau mau terkait tadi uh, ditanyakan apa namanya meneruskan pertanyaan dari Bidra tadi di grup anak saya saya kirimkan footnote terkait uh, mengapa aswim itu menjadi rukun dan ini dari Kitab Yakut Anafis yang terbitan Darul Minhaj. Ya. Yeah. Nah uh, di situ sih Mungkin kalau antum buka HP itu sudah ana fotokan not nomor 6 gitu kan. Barangkali bisa ditakdir. Tapi kalau 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 ana jujur pribadi belum bisa menangkap apa ininya ya, walaupun bahasanya sederhana karena lalamu kaji tidak diundang nah itu di poin nomor enam itu sih itu footnote untuk oh, yeah. gitu. nah, barangkali mohon dibantu tuh di sih apa itu pemahaman dari teman itu syukur terima kasih banyak Ustaz ah, ini, ini, luar biasa nih ya ini terbitan apa nih Darul Minhaj iya Darul Minhaj takikan siapa Ustaz takik Alama Salim Muhammad Salim bin Sa'id Al-Bukhayyar Baghisan Bagisan Baghisan beliau yang memberikan taklik langsung Ustaz. Uh -uh. Ah. di sini disebut innama lam ya'uddul musalliya min arkanis salati suratun fil khariji. Ah, Hanya saja para ulama tidak memasukkan musalli orang yang salat dari rukun-rukun salat. Jadi kan rukun-rukun salat tidak ada musalli, tidak ada orangnya. Kenapa? Li suratun fil khariji yumkinu ta'aqquluha biduni ta'akuli musallib karena salat itu punya bentuk di luar, tampak di luar. Ya karena salat itu tampak di luar yang mungkin lihat, yang mungkin membayangkannya, mungkin masuk akalnya biduni ta'aqquli musallin. Ya. Tanpa kita bayangkan ada orang salat, kita bisa bayangkan salat itu terjadi. Nah, itu istilahnya. Karena salat itu secara zahir tampak. Kalau puasa zahirnya tidak tampak ya. Falam yahsun 'abduhu ruknan bi huna baik nih, maka tidak baik memasukkannya sebagai rukun dalam solat berbeda dengan di sini dalam puasa dan dalam jual beli. Kenapa lian nahuma amroni adamiyani? Karena puasa dan baik itu perkara yang secara zahir adami. Adami itu tidak ada atau tidak tampak. Karena orang puasa dan orang tidak puasa kita tidak tahu bedanya apa ya. Masa kita uji, coba una nangok cek, tidak mungkin ya. Coba cium nafas sedikit. Oh ini bau ini puasa. nih seperti itu juga. Ya. La Jadi baik dan juga puasa itu tidak ada tidak punya bentuk zahir. Salat itu punya bentuk zahir yaitu aqwalun wa Perbuatan dan juga perkataan. Tapi kalau zakat juga tidak ada bentuk zahirnya. Orang nih ngasih Allah alam entah dia ngasih untuk apa sedekah kah entah apa. ya uh, sorry 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 zakat, anu no, apa kalau zakat tu jelas ada, enak. jual beli, ya jual beli, ada orang yang muhabah saja, saling berhibah saja, makanya penting ada baiknya ada mustadi, ini juga puasa ada banyak ada mustadi, berarti surahnya, dalam surah bentuknya berbeda, kalau solat itu ada bentuk zahirnya kalau puasa tidak ada bentuk zahirnya balayum kinu maka tidak mungkin kita membayangkan terjadi puasa kecuali ada soim orang yang berpuasa dan juga baik dan juga tidak mungkin kita membayangkan terjadinya jual beli kecuali ada pelaku jual beli. Kalau salat terbayang ya perbuatannya perkataannya. Ya kalau puasa gimana kita membayangkan? Karena rukunnya meninggalkan semua loh. meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima. Nah, mesti ada orangnya. Nah, itu perbedaan ya wallahu taala alhamdulillah Di perkaranya Barakul adami dan wujudi ya. ya syukran nih Ustaz Taufik Ah, ini, ya, makanya ngaji itu harus supervisi. Harus alhamdulillah. disupervisi supervisi senior nih. Enggak, enggak. Syakir awi ya Maulana. Barakallahu fi hadratik. Ustaz Suryadi izin Buya keluar tafadhol dikatakan berguru dengan ulama seperti apa bu ya karena tidak mungkin semua kitab dipelajari satu perhalaman di depan ulama Terangkalah kita belajar dengan diskusi dengan kawan baca sendiri seperti mahasiswa iya ya sebenarnya kita juga tidak mungkin belajar satu kitab full dengan guru ada juga kita libur liburnya ada juga kita libur liburnya maka saya pribadi memandang kita bisa dikatakan berguru itu Walaupun dengan satu kali pertemuan, walaupun dengan satu kali pertemuan dan ada faidah yang kita dapatkan dari fulan, itu kita sudah bisa disebut berguru. Karena anak Abduman alamani harfan, walaupun satu huruf bahkan kita juga sudah bisa disebut murid, gitu kan. Tapi apakah kita sudah bisa disebut sebagai murid yang mewakili pemikiran guru? Nah, itu beda lagi. Itu butuh ijazah. Itu butuh ijazah. Ya. Saya pribadi memang agak sesalkan ada orang sesat seperti itu kan, dia sesat kemudian dia sebut, "Saya ini berguru kepada oh, anak Syekh al buti ini, nah, misalkan dia sampaikan seperti itu, Syekh al buti itu bagi saya adalah kandidat mujadid abad ini, ya. Syekh <laughs> Al-Bouti, mujadid, kandidat mujadid." Karena beliau, saya tengok beliau punya buku di Lintas Cabang Ilmu Islam ya, Lintas Cabang Ilmu Islam sirahnya ada, fikihnya ada, akidahnya ada. Ya, saya kira beliau ini orang-orang biasa aja, tapi luar biasa. Ya, sama dengan Sheikh Ali Jum'ah juga punya banyak sekali karya. Ya. Itulah. Beliau punya banyak juga hal yang garib menurut kita. Mungkin memang kita belum sampai ya. Mungkin kita belum sampai. Tuh Abah Azwaili itu juga luar biasa. Oke, silahkan Anda sampaikan bahwasanya Anda berguru kepada Syekh Buti atau anak beliau, Syekh Taufik. Tapi kan beliau ndak mengajarkan Imam Mahdi gitu? <laughs> itu contohnya, nah, itu contoh saja. Jadi berguru ya kita nyebut fulan, fulan, fulan itu guru kita. Tapi kalau kita punya pandangan aneh, kalau kita punya pandangan aneh, jangan sebut guru-guru itu untuk menyeret-nyeret, untuk menyeret-nyeret ndak boleh. Untuk menyeret-nyeret. Saya ini tamat para B ini pondok pesantren terkemuka Sumatera Barat lah. Jangan kalau kita mau membela pemikiran aneh kita ya ada orang pemahamannya nih saya nih dai muhammadiyah nih air jangan sebut-sebut ya kalau punya pemahaman aneh sebut saja ini pemahaman saya ya bawa-bawa madrasah bawa-bawa guru tapi kalau untuk jadi murid kalau untuk mewakili pemikiran guru mesti ada ijazah untuk mewakili pemikiran guru mesti ada ijazah tentu gurunya nguji itu dan bisa saja guru itu mencabut ijazah <laughs> bisa saja dicabut ijazah ya lepas tangan guru dari kita bisa saja itu. Ya, makanya kita penting ya belajar dengan guru itu mesti ada ikatan batin ya nak. Ikatan batin itu yang disebut dengan rabitah. Ah hal-hal inilah yang barangkali kita butuh koneksi batin dengan guru itu ditolong-tolong kita oleh Allah Subhanahu wa taala memahami barangkali beberapa lembar yang mungkin kita <laughs> ngantuk ketika itu. Atau kita tidak belajar dengan guru atau kita libur ketika itu. Ya, ada yang bilang seperti itu itu butuh koneksi batin antara guru dengan murid. Koneksi batin antara guru dan murid itu apa namanya? Arabitah. Ini kayaknya Ustaz Yusuf paham ya. Doa Arabitah itu kan tahu Ust. Yusuf ya. Kita ini kan anu anak-anak ini anak-anak kelompok uh, sufi juga kan. <laughs> Tapi bedanya apa? Ya murabinya kadang-kadang disebut mentor ya Ustaz Yusuf ya. Sehingga <laughs> disebut mentoring ya. Tafadol <tuh> Ustaz ya, kalau mau sanat tu, Ustaz. <tuh> <tuh> ya, ada juga itu sanat. Ini mohon maaf nih. Ini para masyaih jangan merasa aneh nanti ya. Ikhwanul muslimin itu konsep Tarbiahnya itu meniru konsep memang aslinya konsep tarbiah sufi. Ya satu kelompok kecil dibimbing oleh seorang murabbi Ya karena istilah murabbi itu istilah-istilah tasawuf. Robbi mursyid, mursyid am dan seterusnya. Ya itu juga istilah tasawuf itu ya tapi wallahualam alam ya ada yang menyatakan bahwasanya ikhwan muslimin itu berbeda antara Hasan Albana dengan uh, Said Kutub wallahu alam saya tidak mengkaji sedalam itu tapi konsepnya seperti itu ya ada rabitah jadi perlu juga ya mencintai guru itu penting juga tapi saya tidak minta dicintai ya saya udah ada istri nih ini juga cowok semua juga kan di sini kan <laughs> kacau nih Udah kemana-mana ada cerita. Eh tapi itulah. Saya belajar Ihya Ulumuddin contohnya. Ihya Ulumuddin dengan uh, Sheikh uh, Buya zamzami Buya Zamzami Yunus di Lasitwo. Jadi setiap hari Rabu, saya berangkat dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi. Itu bisa satu jam, bisa satu jam lebih sedikit. Setiap hari Rabu, uh, nanti pulang jam 10 malam. Sampai di rumah jam 11 atau jam 11 lewat. Seperti itu kan. Kita juga paham bahwa kadang-kadang ngantuk ya belajar malam kadang-kadang ngantuk bahkan saya sudah bawa kopi juga yang double shoot itu ya masih ngantuk juga ya mungkin ada ketika belajar kita terlayang terlena sedikit ya nak ya tapi saya minta aja pada Allah ya Allah kalau saya terlena terlena sedikit agak uh, tertidur sambil duduk sedikit ya mudah-mudahan tetap diberikan futuh gitu kan pokoknya saya istiqomah hadir gitu <laughs> ya saya istiqomah hadir saya juga minta kerelaan dari guru saya enak kalau misalkan saya agak bingung-bingung uh, sedikit ketika belajar ya mohon doakan juga agar kita sama uh, agar saya sebagai murid diberikan futuh eh, saya jadikan wasilahnya apa cinta pada guru sebagai wasilah Allah berikan futuh hati tidak? walah Tuhan tuha Allah kita cuma mencari wasilah ya cari wasilah agar Allah berikan kita futuh itu kalau futuh tapi kalau udah jadi murid oh dah jadi murid Makanya saya pertama kali jumpa dengan Ustaz Apriya di sini ya. Ustaz Apriya Putra di sini. Apa yang beliau tanya dulu? Buya, saya minta sanak. Sanak apa saja terserah. Dia bilang. Jadi istilahnya beliau ingin... Aduh. Saya jawab ketika itu, layukti. <laughs> layukti. Saya tidak bisa kasih apa-apa. Mungkin... Nah, kita juga diakui murid dulu ketika Syekh Mustafa datang ke Indonesia kan gitu aja diminta. minta sanad musalsal bil awaliyah. Ya. Itu kan sudah berarti satu hadis kita dapatkan irhamu man fil abdi yarhamkum man Itu berarti kita sudah dapat satu hadis sudah dianggap murid. Kalau sekedar untuk dianggap jadi murid. Tapi apakah kita sudah diberikan ijazah untuk mewakili pemahaman guru? Nah, itu lain cerita. Itu lain cerita ya. Wallahu taala alam. Itu beberapa kali para Syekh Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami pada tempatnya. Uh, ini sudah kurang dari 50% yang hadir nih ya. Tapi agak-agak. Eh, itulah gimana lagi. Itu makanya kita doanya istiqomah. Istiqomah yang berat ya. Eh. Uh, atau mungkin dibeda ke dipilih hari lain. Mungkin enak. Tapi tidak salah lah Sabtu ya. Tidak salah ya para masyarakat ya. Kita juga kan sebelum jam kerjaan ya, sebelum jam 7. Dan kita juga berikan kebebasan bagi para masyaih. Kalau kajian kita memang cuma sampai jam 7 lepas jam 7 kita tanya jawab. Tanya jawab, ingin berangkat kerja, ingin ini segala macam tidak jadi persoalan. Ya pokoknya kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Putuh dan juga istiqomah. Tulah kali Amin. Allah taala alam. Maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak saya meletakkan pada tempatnya. Semoga Allah kumpulkan kita nanti atas kecintaan kepada Nabi saw. Dikumpulkan kita pula bersama dengan beliau. Amin. Allah puni dosa-dosa kita, Allah puni guru-guru kita, Kumpulkan kita nanti bersama dengan para sedikit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah oh, khair ya sidi. Jazakallah khair ya Ma serta. MasyaAllah. Izin ditutup ya para masanya ya. Fadl, Fadl ya. hadir. Fattar.